Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tegupo TV, yang mana channel ini channelnya para ondelista. Sahabat ondelista, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah simplex ngefek ya, new Demes, yang begitu banyak dicari oleh teman-teman ya. Nah, kali ini yang akan saya review punya teman saya, Pak Aryadi namanya ya. Banyak koleksinya, dan salah satu yang akan saya review tunggal yaitu tentang simplex Demes. Ikuti keseruan kami untuk mereview tentang simplex, tapi jangan lupa ya, bantuannya, dukungannya untuk subscribe channel Tegupo TV supaya channel ini terus berkembang dan semakin besar, bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk para penggemar sepeda ontel tua. Baik teman-teman, langsung aja kita review satu persatu dari kedetailannya sepeda ini, apa saja plusnya, apa saja minusnya ya, supaya menjadi pertimbangan untuk Anda semuanya. Baik, langsung teman-teman, kita lihat semuanya dari sini ya. Kalau kita melihat setang, setangnya masih original teman-teman ya. Setangnya masih original, terus juga handle-nya juga original. Ada sedikit perbaikan di sini teman-teman, tapi sebenarnya original nih teman-teman ya. Lampu menggunakan Miller ya. Terus komstir, sebab komstirnya semuanya masih ori teman-teman ya. Terus holdernya, holder lampu juga masih ori. Rem set depan belakang semuanya masih ori teman-teman ya. Cat masih ori ya, untuk catnya sendiri. Selebor depan belakang oke, masih ori semua. Untuk roda-roda depan belakang aman, semuanya masih ori. Holdernya, hubnya, tromolnya juga ori ya teman-teman ya. Jendol depan belakang walaupun bukan menggunakan Regida teman-teman ya. Terus baik ke sini, ini simplex seri 5 teman-teman, nomor serinya di sini. Untuk sadelnya sendiri sudah Demes, bautnya juga ori ya. Tengkas utuh ya, untuk semuanya di sini masih ori teman-teman, original simplex ya. Ini untuk piringannya masih ori, tutupannya lengkap, menggunakan propeller ya, kitiran ya sudah lengkap nih, jepitnya juga ada. Terus untuk lampu setapan belakang ya, walaupun ini variasi teman-teman, cukup ganteng. Nah, yang belakang emblemnya juga ya masih original semuanya. Semuanya tromol belakang masih original, full original. Bracket, as bracketnya juga original ya. Semuanya masih original. Terus ini seri 5-nya teman-teman ya. Tidak ketutupan ini, ada sedikit semburan gitu. Terus menggunakan kunci, kuncinya gold digger teman-teman ya. Jadi untuk dongkraknya menggunakan Koba, pedalnya Rimen Jepang biasa. Kalau untuk pedalnya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya review tentang simplex Demes. Silahkan bagi teman-teman yang berminat atau mau menanyakan harga semuanya, silahkan telepon ke WA di nomor saya yang sudah saya terangkan di deskripsi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan yang menginginkan simplex Demes belum dapat, mudah-mudahan ini jadi referensi terbaik buat Anda ya. Silahkan telepon WA, saya tunggu. Dan lupa sekali lagi teman-teman, dukungannya untuk subscribe channel Tegupo TV supaya channel ini terus berkembang. Saya Renan Agustin bersama para tim digital kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.